Halo guys, ketemu lagi di RimWorld. Kita lanjutin lagi ya pembangunan kemarin. Seperti yang kalian lihat nih, di bagian bawah kanan itu udah jadi kayak gini guys. Udah ada lantainya nih di bagian power. Terus gua pindahin ya batu-batu yang kemarin yang berceceran itu, gua pindahin ke sini lebih rapi teman-teman. Ternyata gua baru tahu guys, ini itu nggak mempengaruhi wind turbine ya, yang kayak gini-gini nih. Self ini tuh nggak ngaruh tuh. Jadi wind turbine kita masih tetap jalan. Jadi sekarang langsung aja guys, kita akan kelarin 50% yang di bagian kiri ya, karena kemarin baru kanannya doang. Aku udah punya gambaran guys, jadi kita tinggal mirroring aja tuh ke kiri ya, menggunakan desain yang kanan. Tapi kita mulai dari atas aja ya guys. Nih, kemarin kita mau bikin ruangan komunikasi sama research. Mungkin gua taruh di sini guys tuh. Ini kita nggak perlu lagi, ya nggak sih? Ini kita nggak perlu lagi ini, karena nggak ada yang punya bayi lagi. Hehe. Kita hancurin aja ya. Oh iya, gue baru ingat guys, kita harus dari sini sebenarnya nih. Kita akan menjebol bagian tengah kan? Iya betul betul. Berarti dari tengah dulu deh. Sebentar, ini apa lagi boom red? Suka banget yang kecil-kecil kayak gini ya. Sip, aman guys. Oke, sekarang kita akan langsung merombak bagian tengah guys. Oh no, kita hancurin sampai sini guys. Ini ada tembok kah? Oh iya betul, ini ada tembok guys. Gak kelihatan ya. Nanti itu kita kasih pintu 2 biji kayak gini nih. Nah gitu. Ruangan ini bakal nggak dipakai lagi untuk tidur nggak sih guys? Kita alihkan semuanya ke sini ya. Udah bersih guys, dan di sini langsung gelap banget. Tapi di sini ada quest loh. Aku tadi lihat ada quest yang cukup menarik guys, 2 biji quest. Quest pertama itu kita tinggal meminjamkan satu orang guys. Kayaknya aku bakal ambil sih. Ada teleskop nih, teleskop nggak bisa dibikin teman-teman. Kita ambil ya. Ini untuk rekreasi juga nih, teleskop nih lumayan cuy. Ambil. Terus satunya lagi yang ini. Astaga, lihat guys, banyak banget guys. 4, 5, 7, 9, 10, 11. Oh, cuma 11 sih. Musuhnya cuma 11, tapi dia ada mortar dan banyak turret ya, banyak turret. Tapi hadiahnya guys, widih, Mech Commander Helmet, Recon Helmet. Ambil dong. Guys, kita ambil ya. Kita dikasih 11 gunner nanti. Coba ya. Lihat, jadi banyak banget orangnya guys di koloni kita. Di mana dia? Jatuh di mana? Oh, bagus di sini ya jatuhnya. Nanti ini kita jadikan tumbal. Tapi di mana mekanoidnya ya? Oh ini dia nih, ini. Wait. Jatuhnya kenapa lagi harus di dekat ladang-ladang gini ya? Oke. Berarti gini guys, kita akan pulangkan semua orang, termasuk mekanoid. Ini nggak bisa dibiarin ya? Kita langsung iniin dulu guys ya. Langsung basmi dulu ya. Ayo masuk dulu. Sama quest yang satu lagi ya, quest yang minjemin satu orang guys. Ini nih, aku suruh Kirby nih, suruh Kirby masuk. Oke, udah ready mortar, kita akan hantam mortarnya musuh ya. Tuh, biar perisainya mati semua guys. Let's go, meledakan. Lihat guys, ini guys, ini. Tinggal ini ya, tinggal sisa-sisa nih, yang blaster. Mortarnya cukup, kita cuma perlu mortarin sekali. Mereka kira-kira nyerang kita nggak guys? Oh, tetap enggak. Mereka tetap di situ doang. Gua udah bikin formasi guys nih. Ada yang dari atas nanti ya. Yang jadi tumbal yang di tengah nih. Kita akan langsung aja guys. Oke, dimulai dari sini nih. Kita kasih mereka di situ. Terus yang ini ke sini ya guys, tuh. Let's go. Jadikan tumbal guys, biarkan para pampir ke situ. Kedekatan, nanti meledak. Oke. Gua pengen coba ini ya, nggak pakai EMP guys. Ternyata lama banget tuh matinya kalau nggak pakai EMP grenade. Tuh lama banget kan, keras banget. Satu lagi.
Oke, sudah kelar teman-teman. Lihat berapa korban nih. Satu, dua. Oke, dua korban ya. Cuma dua doang kok. Dua korban guys. Dan itu nggak ada koloni kita ya. Masih aman. Masih aman guys. Ini tanamannya hilang semua guys tuh. Hilang semua. Akhirnya rumah sakit kita kepake guys. Penuh banget tuh. Banyak orang jadinya ya. Dan aku baru sadar, aku belum perintahkan koloniku untuk bikin ini guys. Bikin medicine yang ini. Iya, kita bikin ya. Bikin sampai berapa nih? 20, 30, 30 deh. Kita coba 30. Soalnya bahannya terbatas nih ya. Perlu neutramin. Neutroamin. Itulah guys. Hadiahnya mana ya? Oh, ini dia hadiahnya guys tuh. Ini kita suruh pakein ke Beto ya. Karena dia buff positifnya tuh nambah bandwidth guys. Plus 6 tuh. Betonya kan udah 6/6. Jadi kita bisa dapat sampai 12 nanti. Berarti aku akan setting dulu sebentar. Tuh, sekarang aku ganti menjadi Mac ya. Dia akan menggunakan helm khusus yang gaya gini guys tuh. Mac Commander, Mac Lord, pokoknya gitu-gitu. Yang lain sama ya. Aku udah ganti ke Beto. Nanti dipakai sama Beto. Oh iya, teleskopnya mana teman-teman? Ini dia teleskopnya. Tuh, kita bisa gunakan ini. Taruh di mana nih? Di sini aja kali ya. Tempat yang dekat ini, dekat wind turbine, guys. Oke, kita lanjutin lagi dong bagian tengah sini, guys. Ini udah dihancurin, lantainya belum rapi nih. Aku juga harus geser ini satu kotak ke kiri, guys. Iya kan? Oh, ini juga nih. Kita hancurin dulu ya, sebentar. Hancurin dulu. Kayak gini hancurin dulu guys. Patungnya di uninstall aja. Dimulai dari jalannya dulu ya, biar enak nih guys. Kita bikinkan dulu jalannya. Sampai atas nih, sampai atas guys. Gua bikin kayak gini. Tuh, langsung terkonek ya. Di kiri-kirinya kita kasih steel seperti biasa. Jadi kita punya patokan dulu nih. Sebelum aku bikin ruangan di sebelahnya. Tuh. Oh, ini sekalian dihancurin. Ini nih, pinggir-pinggir sini, guys. Nah, habis itu kita bikin ruangan yang di sini, guys. Ini bakal jadi ruang research sama ruang komunikasi itu ya. Ini kita geserkan ke sini nggak? Kayaknya kita biarin aja, guys. Kita taruh ini aja nanti. Taruh meja dan kursi kayak gini nih. Pas banget nih di tengah tuh. Desain awalnya kayak gini, guys. Nih, udah aku taruh lampu, kabel. Bangunan researchnya udah gue taruh semua tuh. Gue tambahin ini ya, di sebelah kanannya ada tool kabinet guys. Dan di sebelah kiri, ini wajib nih ya, multi analyzer. Ini wajib banget nih, meningkatkan research speed. Mungkin kita kasih batas guys, di sini gimana? Tuh, gue kasih batas kayak gini. Jadi ruangan yang khusus telekomunikasi itu kita pisahkan kayak gini. Itu aja lah ya, kita pisahkan aja guys. Di bagian sini mungkin kita kasih dua ya. Kita kasih dua ini guys. Dua tempat meja makan. Nah, di ujung-ujung. Kasih di ujung-ujung ya. Gitu, teman-teman. Di bagian sini, kita isi apa, guys? Mungkin kita tetap gunakan ini ya. Apa sih namanya? Biofuel refinery ini. Untuk penyimpanan minyak-minyak mungkin. Ya nggak sih? Untuk minyak-minyak ya. Oke, berarti kita bagusin dulu lantainya. Ini bisa dua harusnya, guys. Tuh, bisa dua tuh. Untuk produksi biofuel refinery gitu aja lah ya. Aku bikin dulu ininya. Kita ganti semua dari steel. Ini bisa aku reinstall tuh ke situ. Kita bikin sampai ke bawah. Walaupun nggak kepake semua sih nanti. Gua bikin jadi kayak gini guys. Di sini tadi kan ini nih nggak ada listrik teman-teman karena tembok yang tadi itu kan kita hancurin. Jadi ya udah, gue bikin kayak gini nih, melingkar tuh. Kita bikin melingkar gini. Kita unlinkan dulu semuanya. Begitu. Yang atas mungkin 4 kotak atau... Yang atas mungkin sekitar 6 kotak gitu. Kita akan isi... Campfuel aja, guys. Sisanya... Dari sini sampai bawah ya. Kayak stone block. Jangan-jangan. Yang ini aja nih. Gold, jet, plus steel, sampai dengan wood. Guys, kita lanjut ke tengah nih. Ini bakal gue hancurin juga ya. Aku akan lebarin dapurnya sampai mentok. Oke nggak tuh? Nih, sampai sini nih. Kita hancurin sampai sini. Jadi ini akan jadi open ya. Jalannya terbuka gitu.
Gimana guys? Udah lebih luas ya. Jadi kalau aku mau tambah lagi satu tempat untuk masak, dua sih, bisa dua nih. Kita udah lebih luas nih. Bisa juga digunakan untuk nyimpen ini ya, nyimpen hewan-hewan yang kita hunting di sini. Ngomong-ngomongin hunting, sekarang kita diserang sama hewan, guys. Ini dia nih sumbernya. Wih, berapa tuh? 24. Kayaknya ini yang kedua kali ya kita diserang sama serigala, guys. Kalau serigala gini aja lah ya. Seperti biasa, teman-teman. Kita gunakan teknik yang sama ya. Oh, gua tahu kenapa kita kena efek negatif yang ini, guys, yang hawa busuk itu. Nih, ini kan ada hawa busuk tuh. Oh iya, karena kita kayak gini, baru paham aku, guys. Jadi kita nggak boleh lama-lama di sini nih. Oke, lari, nggak usah lagi ke sini. Tuh, ini kan busuk tuh. Rotten kan? Rotten, tapi belum ini sih, belum keluar nih. Langsung dimasukin, guys. Kita lanjut ke bagian sini nih. Ruangan prisonernya nanti bakal kita pindahin, guys. Ini bakal jadi khusus full ya untuk ruang rekreasi aja ya, guys. Gitu aja ya. Nih, aku pindahin satu kotak. Dua kotak ya, dua kotak. Tapi nanti sih kita harus bikin ruang penjaranya dulu ya. Mungkin di sini, guys. Guys, kita bikin di sini ya penjara mirroring dengan sebelah kanan ya. Kita bikin ruang penjara di sini. Nanti di bawah sininya bukan tempat makan gak sih? Tempat rekreasi aja ya, sama makan doang nih. Kita penuhin kayak gini. Gimana guys? Boleh. Tapi biar lebih enak mungkin gini. Ini dulu guys, kita yang muda-muda dulu nih. Yang atas nih, tinggal bikin ini doang kan? Lantai doang. Tuh, tinggal bikin lantai doang. Jadi kita ngebangunnya bergerak dari atas ke bawah nih. Tapi yang sebelah kiri guys, aku harus geserin dua kotak nih. Gimana tuh? Sekarang kita taruh lampu ya. Lampunya di mana nih? Nah gitu. Terus di sini ya. Yap, betul gitu. Ini udah terang. Sekarang di bagian sini nih. Jadi ada empat nih. 1, 2, 3, 4. Itu udah terang. Lanjut guys, kita bergerak ke sini. Ada lagi yang ngamuk. Sekarang tikus ya. Tadi boom red. Sekarang tikus. Tapi nggak penting sih, tikus doang. Guys, gimana kalau bagian sini kita jadikan sekolah? Tadi sekolahnya gue hancurin soalnya. Lah ini kenapa ada beacon di sini? Dikonstruk aja. Iya betul guys, gue bakal jadikan sekolah nanti ya. Aku juga udah mulai mirroring ya di bagian bawah nih guys. Tuh, ini temboknya nanti bakal kita samakan kayak di kanan. Oh iya, tembok ininya belum loh. Tembok yang untuk power. Tapi satu-satu deh guys. Satu-satu ya. Nanti mereka nyebar-nyebar nih ngerjainnya. Yang atas aja belum kelar tuh kalau kalian lihat. Belum kelar nih. Jadinya gini ya teman-teman, aku pindahin dua kotak ke kiri nih biar mepet banget. Tapi di sini nggak simetrik jadinya ya. Yang kiri itu lebih besar guys dari yang kanan, dari ruangan yang kanan ini. Makanya di sini aku udah ada planning, kita geserin lagi. Ya nggak sih guys. Nah, nanti gini jadinya. Oke, ini kita hancurin. Kita lakukan juga di bagian bawah sini ya, guys. Nih, ruangan sini sampai ke bawah situ, guys. Ya udah, langsung aja nih. Berarti ini akan digeserkan satu kotak ke kanan semua, guys. Lumayan nih rombaknya. Oke, jadinya sementara gini, guys. Ada satu ruangan baru nih untuk orang-orang yang punya pangkat nih di sini aja ya. Sisanya ke bawah sini semua nih. Rakyat-rakyat jelata guys. Tapi di sini belum kelar ya untuk bagian sini, masih ada prisonernya guys. Jadi sekarang mari kita lanjutkan ke sini teman-teman. Berapa sih ukurannya, gua lupa nih. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti gini dong. Iya salah, sorry. Ini dihapus. Bener gitu kan? Harusnya nanti jalan 2 biji. Ah, bener-bener. Ya bener guys. Untuk desainnya mungkin gini ya guys. Satu kamar 2 orang. Karena ini kan untuk tahanan aja tuh. Iya, untuk tahanan aja. Ukurannya bener gak sih? 4 ya, kalau gak salah. Kalau gak salah 5 kali 4.
Ah, betul sekali. 5x4 ini harusnya sudah 5x4. Gitu. Abis ini kita taruh lampu dan lain-lain ya. Untuk lampunya satu aja, guys. Ini kayaknya udah bisa ya, guys. Kita gunakan untuk prisoner. Tuh, udah bisa. Aku mau pindahin nih. Ini tidak boleh lagi untuk prisoner. Kita akan deconstruct semuanya. Tinggal dipindahin ya. Ini prisoner khusus farming hemogen, guys. Mereka nggak bisa jalan. Semuanya nggak bisa jalan. Sekarang kita bisa lanjut nih. Ini kita ubah menjadi sekolah, guys. 1, 2, 3, 4. Berarti gini. 1, 2, 3, 4. Sekolahnya di tengah ya. Oh no. Kita belum bisa lanjut, guys. Ternyata diserang. Mereka bakal ngancurin tembok katanya. Guys. Kayaknya kita bakal rekrut orang gak sih kalau ada yang selamat dari sini? Kita coba ya. Iya nih, kita perlu nih. Masa ini kosong banget nanti? Kita akan coba rekrut. Pertama-tama gini, aku akan kumpulkan dulu mereka nih mau dari mana. Jangan bilang dari sini, guys. Enggak dari situ ya. Sini aja, guys. Aman ini harusnya. Yang mendekat kena ini ya, kena pedangin semua tuh. Nah, kan aman, guys. Gua nggak ngapa-ngapain ya. Gua diamin aja tuh. Bentar. Kita cari yang selamat. Cari yang selamat, guys. Satu nih, ada yang selamat nih. Kita akan coba rekrut. Meninggal 2 jam lagi. Fix, nggak bakal bisa. Fix, meninggal. Nggak bisa, guys. Meninggal, guys. Nggak bisa ya. Sayang sekali. Karena udah aman, kita bisa lanjut lagi. Guys, kita bikin gini aja ya. Bentuknya kayak gitu. Akhirnya kelar, guys. Bagian tengah kita tuh ada sekolah, terus di sini bentuk U, tempat rekreasi sama tempat makan. Jadi kita punya 3 jalur ya, tuh. Yang kanan, yang tengah sama yang kiri. Guys, kita udah hampir kelar nih. Sedikit lagi di bagian bawah nih. Ini harus kita hancurin ya, kayak kemarin. Iya, guys, ini harus dihancurin. Ini kita konekin dulu jalannya biar kelihatan. Sampai mana sih? Wait. Oh, I see. Dia mengikuti kontur dari bangunan, mengikuti sudut-sudut bangunan. Tuh, guys, bentuknya gua miripin sama yang kanan ya. Biar kita bisa bikin jalannya sama, guys. Gitu. Oke, let's go, langsung aja. Ini di sudut-sudut sini ya. Udah cocok ya, kiri sama kanannya tuh, guys. Gua udah sama persis kan. Oh, kurang satu, guys. Ada yang kurang satu. Nah, gitu. Langsung aja kita lanjut ke bagian berikutnya, power. Ya kan? Sampai mana ya? Ini harus melengkung belok gitu ya. Berarti gini. Gitu kah? Ya kan? Nih, sama kan? Gitu ya, guys. Tuh. Gak sampai salah nih. Batasnya mana? Udah lewat. Oke, segitu. Double ya, jangan lupa double. Doublenya ke dalam atau keluar? Ke dalam ya. Itu gak sih? Tuh, dua. Lanjut ke sini sekarang, guys. Ini tinggal gini kan? Simple kan? Tinggal konekin sampai ujung. Oke. Dan kita akan bikin lantainya. Ini dia nih yang bakal ngabisin cukup banyak steel ya. Karena di ujung-ujung gini nih. Iya kan? Oke. Begitu. Dikasih jarak di tengahnya, guys. Sisanya sandstone ya. Oh, ini ada lagi nih. Di mana itu? Di kiri wind turbine. Kanan wind turbine berarti. Begitu.
Nih, ini kabelnya guys, perkabelannya nih. Perkabelannya kita samakan juga ya. Tuh, hampir sama tuh. Untuk yang bagian steelnya udah kelar guys. Tapi aku cuma punya 800 nih sandstone. Kayaknya nggak cukup itu guys. Aku harus ambil lagi nih. Di sini nih, di peta ini udah mau habis semua nih sandstone. Udah mau habis guys tuh. Tinggal yang di ujung-ujung ya. Yang bagian tengah-tengah sini tuh udah hilang semua. Steel kita masih banyak nih. Mereka masih nambang ya. Oh iya, ada yang kurang guys. Scannernya belum kita taruh loh yang tadi. Baru ingat ya. Nih yang dua ini, astaga baru ingat, sorry. Guys, taruh mana guys? Taruh sini aja lah ya nih. Gak ada yang ngake juga kan di sini. Ya udah nih, gue taruh sini semua nih. Tapi untuk sementara ini gue matiin dulu ya. Karena bahan kita terbatas, jadi aku mau lanjut ke sini dulu guys. Kita jangan bikin lantai dulu. Ini sampai berapa sih? Oh kurang satu guys, kamarnya guys. Nah gitu ya. Aku juga mau variasikan ya guys untuk kamar tahanannya. Jadi gini. Tuh biar lebih banyak. Ada yang kapasitasnya 4. Begitu kan? Ini juga deh, kita mirror nih yang ini nih. Kena raid lagi kita, teman-teman. Tuh, nggak lama kok, guys. Nah, ini kita udah punya berapa nih? 1100. Berarti udah bisa dong. Semoga ya. Akhirnya selesai teman-teman. Lumayan lama loh gue grinding di sini. Desainnya agak beda sedikit guys. Gue taruh obat-obatan ya, sama di sini nggak tahu nih mau gue taruh apa. Jadi sementara biarin ya, random aja nih di bagian sini. Kayaknya satu lagi deh guys. Gue pengen ngebangun turret yang tadi itu loh. Kita bangun turret ya. Sama ini nih, aku belum punya satu lagi statue guys yang grand. Iya, itu belum ada tuh. Bikin satu lagi harusnya ya. Oke, itu bakal lama sih bikinnya. Yang jelas gini. Nih, turret ini 2 biji bakal gua bikin. Hitung-hitung ini untuk menjaga tahanan kabur ya, guys. Tuh. Jadi kita punya 4 yang di bagian depan. Cukup gak sih? 7 kali 4 masih cukup. Masih cukup dong. Ini berapa? 350. Ini gak bisa nih. Ya udah, kita ke atas nih. Turret yang atas ya. Sama turret yang di kanan. Oke. Di tengah boleh nggak sih di sini guys? Nggak dulu. Kita nggak taruh turret dulu di situ. Sama ini ya nih, ini di sini nih. Cukup nggak ya guys? Coba ya kita lihat dulu. Ini udah mantap. Di kiri bang. Di kiri udah oke. Di atas ini oke juga. Kita masih punya 400 nih. Dua ini cuma 140 kan? Yap, masih bisa teman-teman. Tapi yang di kiri nggak ada ya? Oh iya, di sini gue kasih pintu. Ya udah, nggak perlu. Di situ nggak perlu. Mungkin di sini nih ya, sudut kiri sama sudut kanan guys. Tuh, hati-hati ya. Tapi kita bisa kena friendly fire teman-teman. Kena friendly fire. Nanti kita harus matiin sih. Harus diperhatiin terus ya lagi perang. Yang mana boleh nembak, yang mana enggak guys. Oke teman-teman, kayaknya ini bisa dibilang pembangunannya udah kelar ya untuk base baru kita. Tapi masalah baru mulai muncul guys. Pertama nih, listriknya kalian lihat. Udah mati ya. Walaupun udah gua tambahin 2 solar panel di kiri sama di kanan guys, tetap aja kurang. Berarti guys, nanti di next video kita akan coba bikin ruangan baterai, terus bikin lagi sumber power baru ya kan? Sama mungkin memperkuat pertahanan di sudut-sudut gitu ya. Karena kita masih ada belum tercover tuh beberapa bagian guys. Gitu ya guys. Sampai ketemu.